السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوان أخوات أهلي مجلس العلمي لملي الله سكليان، الحمد لله بشكر كتاب قد الله دمنا كتاب مسيح لقي برأدى selaku hamba kepadanya subhanahu wa ta'ala pada bulan Rabiul Awal 1423 yang selaku bulan berlaku padanya beberapa peristiwa pada perkara yang berhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita sudah kecek berhubung dengan sedikit peristiwa sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu akan sejarah titih barih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata titih barih comel, titih barih yang tidak ada tali dia, sayak dia tu ada siapa pada dia tu pesen tali pesen tak sah nikah kahwin, boleh anak pasal luar pernikahan itu tidak ada. Nah, orang panggil orang bakar molek, bakar pasal berjuh, bakar menikah walaupun bukan agama Islam sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun selepas hancur dan lebur dan padarnya agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya salawatullahi alaihim jami'ah. Oleh kerana pada bulan Rabiul Awal merupakan bulan penting bagi kita umat Islam, dan jaga-jaga sekali kita tu kalau ada peluang celah seperti ni, celah ni bawalah kita habis kitab katik. Nah, maka bila-bila kita tunggu kitab baru tafsir kita tu, kita mengaji ha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kebetulannya kita lama-lama dah nak beroyak sikit wi khabar, wi sedar, wi kenal. Apabila kita kenal kau molek, kau kita WhatsApp segera kau banyak dah gitu. Apabila kita tu orang kita dah kasih dah, apabila kita kenal lagi molek, tahu rahsia-rahsia penting hubungi dia dengan kita belah mana katik tu, kita kokop kenal lagi pada dia sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ni ni kita boleh rengkahnya katanya bulan yang berlaku padanya beberapa peristiwa dan keadaan dan perasaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita suka dan serenak dengan kelahiran ataupun peranakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita rasa mendapat rahmat dan bahagia dalam kehidupan kita dengan
apa dia pengutusan ataupun dibangkitnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul pada bulan ini. Dan begitu juga kita pada bulan ini juga umat Islam berduka cita dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak pernah ada duka cita lebih pada duka cita yang berlaku pada bulan ini juga di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum jami'a dan kita sekalian juga. Itulah Rabiul Awal nisbah dengan hubung kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hubung kait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama kita sebagai apa dia rukun daripada dua rukun asasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ni satu belah daripada dua belah agama yang kita duk berpegang dalam hidup kita dan alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa ma nub'atsu. Nah, kita dibangkit. Di atas itulah, atas dua kalimah ni lah, alas syahadah ni lah, kita hidup dan kita mati dan kita dibangkitkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak jadi asyhadu an la ilaha illallah kalau tidak ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tidak ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau tidak ada asyhadu an la ilaha illallah. Dua itu merupakan satu kalimah yang dengannya lah kita tu hidup dan kita mati dan kita tu berbahagia. Dengan sebab tidak ada kalimah tu ataupun adanya kalimah tu tetapi tidak berperani atau tidak ada tidak ada botbat bagi kalimah ni, maka itulah huru-hara dok mari dalam dunia, dok mari dok apa dia timpa ke atas kepala manusia hari ni. Huru-hara tidak ada sebab lain kecuali sebab kalimah ni tak ada. Kalau ada pun ada kalimah pasal gonggong tak ada isi, nah maka itulah sebab kepada kehancuran, sebab tidak ada rahmat. Sebab Allah Taala hantarkan kalimah ni ke dunia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad nah kecuali sebagai rahmat yang dicucuri dan diumumkan kepada sekalian alam. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan al-alamin ini ialah orang al-mu'minin sahaja, tetapi al-alamin ini di segi makna dia terlebih umum daripada makna sekadar al-mu'minin. Dengan sebab Nabi marilah, banyak-banyak hatta orang kafir sendiri pun beberapa banyak mendapat kesenangan dengan sahabat Nabi mari. Orang kafir dakwah kajian Islam tidak pernah mendapat nikmat lebih tinggi daripada dok di bawah kajian Islam. Sejarah orang kafir dakwah kajian mana-mana dalam dunia ni. Orang kafir serenak dengan kajian Islam, dia tak ada masuk Islam pun, dia mendapat kebahagiaan pemerintah bahasa Islam tu yang tidak ada paksa la ikraha fiddin, tidak ada paksa dari segi nak suruh masuk agama. Cuma dia dakwah. Tak sempat masuk duk imolat. Jangan duk belawai, jangan duk gapo, nak makan, nak minum sementara nak mati, makanlah macam mana. Cakap makan, cakap minum, asal jangan duk lawai Islam, jangan duk sekat kebebasan manusia nak beragama Islam saja. Itulah dasar Islam, tidak ada paksaan dari segi agama, tapi bila masuk dah tak boleh terbebas. Nah, murtad tu tak boleh, kena bunuh murtad, tetapi kalau tak masuk lagi tak ada masalah gapo, duk jadi kafir situ pun tak ada masalah. Itu nak ayat kata di antara kelebihan agama Islam membawa rahmat dan murah hati dan segala kesenangan dalam hidupnya kepada manusia sejagat atas seluruh dunia. Kalaulah tiga tadi, suka, bahagia, duka pada bulan ini berlaku, maka marilah pada bulan ini kita ingat berhabis ke waktu. Jangan diingat betul suka beranak saja. Kadang-kadang beranak tu dia penting dah, tetapi lebih penting lagi jadi daripada beranak tu jadi rasul. Jadi rasul ni ada makna kepada hidup kita daripada sekadar beranak. Nampak tak?
Karena beranak tu qada untuk dia lah. Tapi yang dirosok tu untuk rahmat pada sekalian Allah. Tapi tidak diberatkan. Nah, dan tidak kurang penting kalau kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, di waktu dia wafat. Saat wafat ni saat penting sekali. Saat yang kita kena titam secara klaicit sungguh-sungguh, Nabi mati belah mana? Gapa kata dia tinggal saka? Yang kita kena terima lepas dia mati belah mana kata? Sahabat-sahabat terima gapa waktu Nabi mati? Radiyallahu anhum jami'ah. Sama ada sahabat yang berhubung dengan masalah jadi isteri dan keluarga dia, maupun sahabat yang secara umumnya menjadi orang-orang yang beriman kepadanya masa itu. Dan ada hubung kait Nabi dengan orang-orang yang belum mari lagi di zaman itu daripada umatnya yang akan dilahir oleh Allah selepas daripada wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita kaji satu-satu. Saya nak cuba mengajar hari ini. Nah, baru ini kita mengajar ha beranak sikit. Nah, hari ini kita nak belajar mengajar ha mati pula. Kalau ada masa kita nak usahakan mati, kalau tak ada masa kita mengaji sekadar ke mana kita tengoklah. Yang nak lanjut di siapa dana pengajian, ngaji ha mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Dah gitu. Karena ha kita bercakap ha maulid Nabi itu kita dah kecek banyak dah, anak pia cucu pia minggu dulu baru ni. Pastu biasa beranak hari pa belah mana tu. Kita tak ada nak minta kecek secara lanjut pada kali ini. Barangkali kita biasa duduk dengar sokmo-sokmo dan banyak-banyak. Ada pun hal mati ini sedikit oleh kita kecek sedangkan berlaku pada bulan ini juga. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hubung kait dengan kita orang Islam juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat ahli majlis ilmi yang dimuliakan sekalian. Ingatlah bahawa cintakan Allah dan Rasulnya adalah ibadat. Kita kasih pada Allah, kita kasih Rasul tu. Jadi ibadat boleh pahala tu. Ada kena buat gapa kasih, ingat pada Allah kasih. Ingat pada Rasul kasih. Tapi ya kasih itu, ya tak serupa. Kita kasih ke bini, tak serupa kita kasih ke anak. Serupa dua tu, tak. Perbuatan kita terbaik, kita kasih ke isteri kita. Perbuatan tu biar belah lain. Kita kasih kepada anak kita. Perbuatan tu biar belah lain. Kita kasih kepada cikgu, ustaz, tegu kita. Perbuatan tu biar belah lain. Nah, begitu je lah. Kasih kepada Allah. Perbuatan tu biar belah lain. Kasih kepada Rasulullah SAW. Perbuatan tu biar belah lain. Perbuatan kasih itulah penting dan mesti kena mengikut kaifiat dia. Kaifiat tu satu juzuk daripada ibadat. Ibadat ni bukan hati sahaja, tapi ada hubung kait dengan perbuatan dan kerabuankan. Ya, kerabuankan tu makna kaifiat. Ibadat ni maknanya wikti dia tu ada ibadat. Kalaulah kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasul merupakan ibadat, maka bagaimanakah cara nak kasih kepada Allah dan Rasul? Itu sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tu kena cara. Dan tidak ada cara yang paling kita jadi contoh nak kasih kepada Rasul ni. Nak tengok Rasul tak boleh dah lah. Nah, kena tengok sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Tengok Rasul, tengok kepada yang kena belah mana. Kita tengok Rasul sekat tu ya. Ada pun Rasul sendiri nak kasih kepada Rasul tu, ya dia tak boleh nak tubik benda tu. Nampak benda tu. Apabila kita nak tengok orang kasih ke Rasul belah mana, kena tengok kritikan sahabat. Nah, kena tengok perangai sahabat, gerak-geri sahabat belah mana. Nah, gerak-geri sahabat ni, sebab sahabat ni orang sangat tahu ha Nabi nak belah mana, bila jumpa dengan dia belah mana, bila nak berimej pada dia belah mana. Itulah makna kata kasih pada Rasulullah SAW yang betulnya. Oleh itu, maka ikhwan yang semulia sekalian, kaifiat kasih pada Rasulnya, iaitu kita banyaknya pelajari hadiah. Nah, nak kenal tu kena kenal sungguh. Nama orang duk ayat kata bulat-bulat pada kepada hak kepat. Tu orang panggil orang tak reti kasih belakang. Tengok satu benda kepat, nampak bulat. Tengok satu benda bulat, nampak kepat. Tu orang panggil tak kena.
Kita kasih tak kena, kita tak pada tempat tak kena sebab kita tak kenal dia dengan sebenar-benar kenal. Setengah daripada juring hak patut kita kenal, sepatutnya saya dah nak ngajar Muhammad Rasulullah ni, jadi panjang. Boleh. 100 keset hal ni. Kena ngaji banyak sungguh hal Nabi kita. Tapi, kita nak ngaji hari ni nak ambil juring mati ni. Juring matinya sallallahu alaihi wasallam. Sebab juring ni ada manfaat pada kita tahu. Sebab juring ni adalah satu juring daripada bulan Rabiul Awal pada tahun yang ke-11. Selepas Rasulullah SAW jalan kewajipan ke habis dah. Iaitu pada tahun yang ke-10 dia mula jalan kewajipan pasal habis. Zulhijjah tahun yang ke-10 Nabi geduk di Madinah. Nabi gi wa haji sebagai haji terakhir dan awal-awal haji Nabi wa dalam Islam. Nabi tak biasa wa haji sebelum datu. Haji ni Allah Taala fardu sebelum datu, tapi okak Nabi nak gi wa tu tak ada. Melainkan pada tahun akhir dia duduk di Al-Madinatul Munawwarah. Iaitu pada tahun 10 dia panggil. Haji tahun yang ke-10 terkenal dengan Hajjatul Wida, haji yang terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pergi wahji bersama-sama dengan sahabat dia sebanyak apa dia 100,000 lebih. Maka kita dapat tiba sama Nabi itu sangat seronok pada tahun tu. Serta dia menyampaikan banyak-banyak ajaran bersakut paut dengan haji khususnya dan bersakut paut dengan umum ibadatnya. Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali ya. Sebab tu puak kita hak tak ada buat haji lagi tu, tolong tengok we molek dapatkan Nabi buat sekali, tak ada nak cacuk manalah. Sekali ya Nabi buat. Lepas tu Nabi kata pula khudhu anni manasikakum. Terimalah ambil dari aku ni akan urusan haji mung ni, kena ambil dari aku, jangan nak ambil dari orang lain. Nabi besar takut kita ni nak pergi tiru orang tu, tiru tak yah tu, tiru pak ngoh ni, tiru tok lah tu. Jadi banyak tempat tiru tu tak leh. Kena tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan dengan hadis sahih, khudhu anni manasikakum. Siapa nak buat haji, jangan buat haji pasal orang Mekah, jangan buat haji pasal tok sah tok sah, jangan buat haji pasal nak ui mudah-mudah. Buat haji menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kita menyahuti perintah Nabi yang berbunyi khudhu anni manasikakum, ambil terimalah dari aku ni akan gerak-geri aku buat haji, ambil di mula-mula sampai akhir, jangan duk tiru orang lain. Nah, sebab itulah para ulama, para sahabat mereka tu jalan haji menurut sahabat. Dia menotak pihak mana, dia buat pihak mana, balah mana, pria mana. Tu makna tiru. Buat balah mana, buat pria mana. Tu makna sempurna tiru Nabi. Jangan duk, buat balah kita nak, pria hak kita nak. Tu pun jadi, tiru hawa nafsu kita betul. Atau tiru tak sah, tak sah. Hak malah nak berupah kita. Atau tiru orang-orang Mekah, hak biasa dia sendiri pun malah nak berupah. Dia nak cari pria sini-sini. Kadang-kadang hidup juga di atas sah. Bukan siapa tak ada sah. Tapi kadang-kadang yang kita lah siapa masuk kek tak sah pada juga. Nah, yang kita buat ke, nah, nak cari mudah berdoa tu siapa turun lagi siapa kek tak ada sah pada juga. Nah, sebab itu kita tu buku Haji Isra ni berhubung dengan nak mati Nabi SAW. Kita ambil sejuring situ nah. Ambil malak situ sah tu. Terima haji Nabi. Haji Nabi nak mati. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat haji sekali sahaja. Sebab itulah maka kita tak ada payah untuk nak tiru dia dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Lepas pada tu turun ayat mari di waktu di pada Arafah. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat ni ayat prakatra untuk ayat katanya sempurnanya agama hak turun Maidah, tak ada kurang sikit abuk pun. Pada hari ini, hari haji ni hari agak kata Nabi nak cur tubuh dia kepada umat dia kali terakhir. Lepas pada tu umat dia tak boleh tengok dah dia. Sebab dia mati dah kelip pada tu.
Terakhir umat dia beratus ribu tengok dia tu, dia baca ayat ni kepada umat dia, Allah Ta'ala hatam. Pada hari inilah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurna bagi kamu akan agama kamu. Din makna cara hidup. With teaching with. Nah, itu dikatakan din. Nizamul hayah, itu makna din. Nah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurna ke atas kamu akan nikmat aku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku redha bagi kamu terima Islam sebagai agama dan cara hidup. Puakmu ni kalau tu awak cara hidup, bawa hidupmu turut agama Islam ni, cukup dah aku redha dah. Mana kata Nabi duk buat 22 tahun lebih tu, itulah agama. Daripada saat pertama Nabi terima ayat Iqra, bahkan sebelum itu Nabi duk mimpi-mimpi yang benar yang berlaku mulai pada bulan Rabiul Awal, kemudian terima ayat Iqra pada bulan Ramadan, kemudian duk buat ngaji, mengajar, didiknya, jual belinya, nikah kahwinnya, nah, apa dia menegaknya, bernegaranya, berjihadnya, berperangnya, berunding dengan puak-puak kafirnya, semua tu dia panggil ugamu, dia panggil semua tu. Bukan ugamu tu semaya saja dak. Bukan ugamu tu puasa saja dak. Keraguankan hidup Nabi yang di tahun pertama sampai tahun mati dia tu, semua tu dia panggil ugamu tu, semua tu ugamu. Jadi gerak-geri Nabi lepas dari Nabi itu, siapa mati dia tu agama belaka. Tidur Nabi, bangun Nabi, makan Nabi, puasa Nabi, bini Nabi, kecek ngorengnya, semayanya, agama belaka dia panggil. Jangan silap betul tu, kena kemah molek skru betul tu. Bila skru betul tu dia tak kemah, dia lari lu siku sikit lagi dia punah belicing. Duk tengok betul semaya tu, duk titik alia betul semaya tu sah. Dah, tu gak boleh semaya sah, gak wasa berugama habis kan. Kok lain tak ada berugama sikit abuk pun tak apa. Pas semaya tu, 1% daripada 100% tiap-tiap hari. 1% yang wala semaya. Kita kerja kau lain banyak. Kena berugama gak belakang. Tak boleh kata berugama betul semaya sahaja. Itu dah yang kata. Itulah makna din. Itulah Allah Ta'ala kata, wa raditu lakumul islam dina, dan aku redha. Cukup dah lah. Nah, ayat katanya, siapa hidup turut agama Islam hak rak 22 tahun Nabi Wani, Allah Ta'ala jinjam rak redha. Siapa menyalah ini, belum tentu tak ada perakan katanya Tuhan redha. Tak ada siapa boleh perakan kata Tuhan redha. Siapa menyalahi perbuatan Nabi, tak ada siapa perakan. Allah Ta'ala tak perakan. Kalau dia kata perakan, wa raditu lakumul islam adina, itu Islam hak Nabi buat 22 tahun. Siapa yang nak mati, 23 hari lagi dah nak mati. Aku redha awak lagi. Itu makna din sini, iaitu pelaksanaan Nabi SAW dalam masa 22 tahun. Itu makna din. Jangan buat cara kita. Silap teruk kita pahal agama. Nah, dia ambil cara kita, dia ambil cara takyah tu, dia ambil cara pacu ni. Ini buat sakai ke situ, tak buat sakai ke Nabi tak. Mucak jangan kira. Tapi pihak buat sakai, buat sakai adalah dia orang lain. Tak buat sakai adalah dia Nabi tak. Ini tempat silap, tempat bucu salah teruk ni. Puak kita tak khabar betul ni. Nah, nak minta khabar benar cuk ni. Sebab cuk selerok, cuk herok, cuk pekok, cuk ni. Tak ada wih sakih nilai kepada hak kita duk mucak. Duk wih sakih nilai kepada hak kita tak ada mucak. Tak ada kata wa asyhadu anna pacu Rasulullah. Tapi turut pacu cititik ailio turut pacu tu. Tu silap situ. Muhammadan tu tak ada. Bunyi kasar sikit hari ni. Wih kasar sikit jajari boleh. Nah, wih kasar jajari. Supaya ia nyekik masuklah hati kita wih sungguh. Nah. Ya nak tuwe tu baik barang zaman dulu hak usak-usak ni kena tel dengan teruk. Kadang-kadang habis licin tiya turun ke. Nah, subhanallah. Itu sunnatullah wa lan tajida li sunnatillah tabdila. Kemudian kita sudah reti dah wa raditu lakumul islam dina. Juga kita mengaji Nabi. Kalau orang nak mengaji Nabi kita rasa nak dengar, ngaji hak sungguh. Lah ni pun mengaji hak Nabi pun kena tengok. Boleh jadi tak sungguh hak Nabi belah ni. Banyak tak sungguh. Terutama dalam
benar-benar kita duk amal tempat kita ni banyak tak sungguh. Nah, seperti mana hadis dalam hak berjanji, hak kita duk baca dalam berjanji. Banyak hadis dhaif, hadis maudhu', hadis palsu banyaklah tu. Tapi kita ni kira dengan makhraj ngapa berlagu yang kira dah. Mujur tak reti, mujur sekarang tu. Kalau reti berat benar lagi pada reti. Jadi kita tak reti tu berat dah. Tapi kalau reti lebih berat lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala tak reti. Nah, tu dia. Habis kat tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di situ apabila turun ayat tu dan Nabi SAW baca pergi kedai mohon tu. Abu Bakar teriak. Abu Bakar ni orang nak sangketkan. Orang berhati perhati, orang perhati. Orang imej teruk ni, orang imej tinggi ni, imej-imej ni mana apa? Imej-imej sepobo, sepo spotlight tu. Imej Abu Bakar sepo ngetari lah kita kata. Imej sahabat-sahabat lain sepo ngetari spotlight. Tari spotlight tak supa, atau supa bulan. Imej fok kita supa ngekuneng-kuneng gitu ya. Atu terbeza boleh. Jadi tari ni dia nampak habis. Ha, dia suluh nampak habis licin. Jadi Nabi ni bila dia kecek satu benda tu, Abu Bakar dengar tu, Bakar reti. Kata Nabi nak mati lah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan nak mati juga orang bila kasih kepada pihak yang dia nak dia kasih nak mati orang dia kasih juga, dia teriak. Dia teriak. Lalu tu Rasulullah tanya, "Wa apa mun teriak mengenai ayat ni hai Abu Bakar?" Padahal Rasulullah tiba Rasulullah sendiri berhenti dah. Kata dia ni, "Habis dah kerja. Allah Taala hantar dia ke dunia ni untuk bawa kerja ni. Tak ada suruh kerja tu kerja ni nak. Kerja jadi rasul, satu tugas asasi Allah Taala hantar Nabi ke dunia ni, kerja rasul. Hak lain tak ada kerja apa." Sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi nak tahu Abu Bakar lah pasalnya. Apa menteria Abu Bakar kata, "Hadza na'yu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata, "Sebenarnya ini adalah satu berita kata kamu tu sudah nak sapa masa mati dah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah. Lepas tu Rasulullah pun tak apalah. Kalau gitu tahu kata Abu Bakar teria ni ada tujuan saya pada dia tak sebab dia matilah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun klik. Klik. Sudah haji. Wah haji tak kena kacak lah, kacak hak, wah haji kacak suku pula. Klik itu lebih kurang 9 hari. Daripada sebelum ada dia nak mati kata setengahnya. Beberapa hari tak ada macam-macam tapi ada setengah riwayat ada 9 hari. Turun ayat wattaqu yawman tarji'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Oh ni ayat akhir sekali ni. Al-yawma akmaltu lakum tu ayat peraturan secara umum sebuah peraturan bagi hidup sebuah agama. Adapun ayat yang turun untuk nak beri peringatan terakhir ialah peringatan hak akhirat. Tadi agama sebagai witi ciwi atau peraturan hidup perlembagaan hidup di dunia. Sebab agama-agama Islam ni, tajuk dia ialah manusia, pentas atau weti dia ialah dunia. Itu agama Islam. Tajuk dia, tajuk besar bagi agama Islam ni, ialah manusia. Pentas dan weti dia ialah dunia. Ada apa akhirat? Akhirat dia pesan akhir sekali akhirat. Allah Ta'ala turun ayat terakhir sekali, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Naklah kamu takut hei manusia pada hari akan hari itu hari kiamat lah, yang kamu sekalian dikembalikan padanya kepada Allah. Takutlah ke hari itu. Buat kita ni tak ada nak takut pun ingat pun tak. Ingat pun tak hari kiamat. Pan nak kita takut mana? Dia takut-takut ni kita ingat sama ke dia. Suruh takut nak bukan sekadar suruh ingat. Takutlah pada hari itu. Hari yang semua kamu dikembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allahu akbar. Kemudian
disempurnakan balasan bagi tiap-tiap orang hak yang buat kerja, sedangkan mereka itu tidak dizalimi sikit pun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua itu dengan adil. Tidak sedikit pun ada gangguan kezaliman, tak ada sikit apa pada akhir. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Allah, hak kita nak sangat ni, sancak tayang manusia ni menetai zalim. Semua bakat menetai zalim. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kamu semua tidak dizalimi. Mereka itu tidak dizalimi. Dan dibalas semua. Jadi, wi satu makna yang cukup sempurna kepada tempat hak nak pergi. Kepada al-yawma akmaltu lakum dinakum tu, wapa mung beribadat? Wapa mung berugama? Berugama dalam kerak. Kita tu takut kepada hari kiamat yang semua kita dihimpunkan dan kita dibalaskan amalan kita secara benar dan comel, tidak ada apa-apa kezalimi dan kekurangan lagi. Sub sekatu ayat akhir pada tu berarti wahyu tak ada pada tu sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kuat kita dua ayat ni dah pegang agama yang molek dalam kerak kita ingat ke akhirat wis sungguh. Ingat kata agama Islam kata agama benar, agama tak ada tepat nak rugi. Kita buat sikit boleh sikit, buat banyak boleh banyak, buat salah boleh salah, buat molek boleh molek. Tak ada Tuhan nak zalim sama sekali. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala agama kita balas tu juga. Ya Allah, rasa ada makna hidup kita, ada kuamai dalam ciwi kita. Kalau tidak itu tak ada pedoh kita ada makna. Cuba kita tanya orang-orang bukan Islam, dia buat kerja benda molek atau pia duk tengok atau dia buat kerja benda molek? Sebab dia tak ada Tuhan. Dia tambun, dia buat gotu, dia buat goni benda molek hak cuci lalu-lalu pia tak ada tengok. Kesia ke dia tak ada pia tengok. Letih free wak. Tak ada pia tengok, dia tak ada Tuhan. Kita alhamdulillah mari pagi tadi naik kereta Melaka hatta mari gua pencukur lekat hebat kita orang Islam lebih pada orang besar dunia ni beratus juta kali ganda lebih pada orang besar dunia ni kita orang Muslim. Okey, taman tak kau kapa-kapa rumah kau robek tubik tu Melaka pipi mari. Itu sudah kesedaran kita. Mari duduk sini pula di bawah Melaka pula. Allah Ta'ala duk tengok setiap masa duk kira nak masa nak masa. Siapa kata nak jadi huduh lah hidup dia? Siapa kata nak jadi susah lah hidup dia? Siapa kata nak jadi tak ada makna lah hidup dia? Siapa kata nak bawa body dia pergi gering-gering-gering celah-celah maksiat tak tahu di mana nak Allah Ta'ala duk tengok ke dia? Siapa kata orang perempuan nak buka orang telanjang bogel gapo apabila Allah Ta'ala duk tengok ke dia? Tak ada. Inilah suatu kunci utama kepada seseorang itu istiqamah dalam hidup dia. Istiqamah serta sedati, serta yakin, serta orang panggil ada apa pendirian. Ada apa dia? Sikap ada cujun yang jelas dan terasa mulia lebih daripada apa-apa manusia dalam dunia ini terasa mulia bila kita terima ayat seperti tadi. Nabi pun terima ayat akhir. Pica ayat dengan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima a'ma kasabat wa hum la yuzlamun. Habis. Semua dalam dunia ni semua dok jual keadilan belaka. Menetai akam nok kepada yuti tam belaka dalam dunia. Itu ke sancatayan manusia, sancatayan manusia belaka. Dia nak hak tu. Patut Allah agama Islam mari bagi tak senang dengan bagi hak manusia tu dah. Cukup lekat agama Islam kita. Nah, cuk-cuk dia apa yang kira kena molek start di ikrak. Suk di tidak dizalim. Start di ikrak. Suk dengan la yuzlamun. Bagaimanakah cuacanya agama? Bagaimanakah jelasnya balasan bagi agama ini tidak ada sedikit pun kezaliman. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat
Alhamdulillahilladzi akmalta lana dinana birahmatika ya arhamar rahimin wa atmamta alaina dinana ni'mata ma ni'matak na waradita lana al-islam dina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amanna bik farzuqna al-istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Kita pergi pula. Ning duk gi duk ambil cak nak mati ni. Tapi nak kata bongok-bongok penting ni kita kena setuh dan mendapat pengertian dan pengajian yang baik. Semua tu ugamo, 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 ugamo belaka, ugamo. Nah, nama kata ngajar tak ada. Biasa ugamo sikit abuk. Ngajar kaca umum tak tutup apa. Nah, so ngajar semaya, ambil semaya belah ning tu bau ugamo berasa. Silak tu silak ni. Hak ning hak kita telucuk skeru ni ambil semaya tak ada telucuk mano. Hak dak telucuk skeru cara mikir ni, cara mikir. Tak serupa dengan Allah Taala royak lah Quran cara kita mikir tak kelang suku. Nak krok. Krok ke apa? Krok-krok eh, krok eh yo wang krok untuk kita mikir. Mikir ni berugamo mikir ni. Mikir ni besar ni. Sancut je ni hak ni penting sekali. Bukan semaya. Semaya rokok bengah tak kerti ke apa ikut hadap, temung belaka. Ya tak jadi. Semaya ni merupakan inti kepada kita sangcut jin hamalat dalam ugamo. Semaya itu inti. Sebab tu jangan silap kata kita ngaji ni bukan ugamo. Dan jangan silap atau ngaji ni. Untuk ngaji tak tahu nak amalah mana. Amal tu mana kata jadi kita orang mikir kena. Jadi kita orang yang berperan dalam membawa hidup tu kena. Itu hak besar sekali. Nah, kadang-kadang hak itulah orang panggil wang krok, hak umum, hak kita dok tak kena. Dan kita ada krok umum ni, ya mudah lalu. Gibuh ambil program tak ada masalah. Kita ada dah sekolah, kita tu kita nak sekolah mana? Program ni ngaji bawah tu tu tak apa, ngaji kok balasah tak apa dah tu. Nak betul fikiran ni payah. Banyak kesalah mikir, salah mikir ni payah. Dia jadi hina pada diri dan tak ada makna kepada dia sebagai manusia dalam dunia ini. Benar-benar seperti ini lebih mahal daripada apa-apa lagi. Karena ia adalah ajaran Allah. Bukan fikiran manusia. Nampak tak itu? Lepas pada tu ayat tu, Nabi SAW pun mula serai, mula demik, panas, tubuh, semua hidung, tak sehat. Ada apalah. Dia apa khabar dah kata ianya habis dah. Kewajipan dia tu khabar dah. Bila tu ayat-ayat macam ni yang nampak dah katanya kokoh habis dah. Ayat katuk dah, ayat katuk. Dia mari lah dunia ni nak sapa ayat Quran ke umat. Bila habis sapa ayat Quran ke umat, habis dah dunia. Sebab bagi dia akhirat lebih sedap pada dunia. Kita ni wasapa nak duduk dalam dunia, wasapa sedap dalam dunia. Jadi kita tak reti dunia. Jangan silap faham tu dah. Hak ni nak minta maaf buat kita tak reti dunia sungguh-sungguh. Nah, kita wasa kata, jadi tak hebat sudah. Kalau kasihan duk, sedak lah dunia dulu. Dok, mati boleh, sedak lah. Dia cari nikmat tu, akhirat sok, sedak sungguh. Dunia ni tepat tak sedak sekali berbanding dengan lekubur. Lekubur tepat tak sedak sekali berbanding pada akhirat. Banding dunia dengan lah kubur supaya dengan perut ibu dengan dunia ni lah itu. Ada yang banding kita lah itu. Kita duduk lah perut ibu nyanyi ada. Nah, tak tahu saya tubik. Nyanyi ke mok nak boleh tubik dia. Letih mok. Tak saya tubik. Tubik pak tu teriak. Teriak tak tahu kata tempat luah pada pak mok dia. Bawa nampak dunia barulah dia berhenti teriak. Oh, luah pada tempat mok ya dalam ni. Ha begitulah. Nah, kita nak pergi masuk dalam kubur berasa supaya ngaduklah perut mok nak tubiklah dunia ni. Allah Taala kuasa kita tak nampak tak tengok. Nak nampak tengok anda duduklah perut mok supaya kita duduklah dunia. Nak nampak kan akhirat kita duduklah dunia. Ha begitulah. Nabi bila dia mari kerja ada mari. Nak no, siapa yang kena walau susah, walau kena perih, walau kena duak nyanyo demo, walau kena bertas selai bagaimana susah hidup. Kerana nak menyampai ajaran Allah. Bila habis hijau, sudah nak minta maaf tak sedap dari dunia lama. Ih. Mati ada kerabuankan dia, ada cara dia. Kena sakit, kena demik, kena tokrok, kena apa. Barulah sapa ke mati. Pasal dia belah tu. Nampaklah tu. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala sudah kesia dah ke dia.
23 tahun atau 22 tahun lebih duk gomong dengan siamala dengan musyrikin Yahudi munafikin dan duk belore Islamnya siamala tak ada bertisting kau. Hingga siapa dia jadi orang miskin, habis-habis miskin. Siti Aisyah hari dia mati tu tak ada gapo sekarang dapur, pisai ke sikap, bawai ke sulah, tak ada. Malai dia nak mati benar, Siti Aisyah bertai minyak. Nak cucuh pelita malai tu, bertai minyak. Itulah Rasulullah SAW. Sahabat pernah benar. Bukan sahabat tak ada. Tapi dia tak boleh makan sedekah. Dia tak boleh makan sedekah. Dia tak makan sedekah Nabi SAW. Bertai. Menyok nak buh pelita, nak pasal malai Nabi nak mati, kena duk pasal teruk malai tu. Itulah hidup Rasulullah SAW. Sebab dia tak ada nak kira cari duit. Dia ni mari nak nyampai ajar Allah Ta'ala. Nyampai ajar Allah Ta'ala. Orang murid, tak apa pasal dia dah. Dia tahu cerak dah kata orang murid. Yahudi pun tahu dah. Kata Nabi nak kena gini, gini, gini. Yahudi pun tahu dah. Puak-puak Nasrani pun tahu. Kata Nabi nak kena halau di kaum dia tu. Bik kapung tak boleh nak duk kapung. Kena pergi hijrah ke Madinah. Duk dalam buk bantut Yahudi dan Nasrani belakang dah benar-benar lah tu. Duklah program dia dah bukan atau baru-baru dah. Nah, sebab itulah ikhwan yang saya beli sekalian, dia demi tu. Baya demi tu ni berasa teringat kepada fok-fok mati syahid. Ni tanda kata dia duk nak mati dah ni. Dia kata aku wasa nak pergi ziarah. Duk dalam keadaan duk wasa tak sedap rasa tu. Pergi ziarah kubur bakir. Maaf. Kuduk kubur syuhada di Uhud. Fok Hamzah, Fok Abdul. Memang pun pergi dia. Tak pas tak pas sehat lah. Pergi ziarah. Assalamualaikum ya syuhada'a Uhud. Antumus sabiqun. Wa nahnu insya'Allah bikum lahikun. Doa ziarah kubur tu. Pergi duduk ziarah kubur yang mati syahid. Kubur bakit dah dekat ya. Tak ada ziarah tu. Mati tamada. Tak ada hegalah mana. Mati syahid tu. Apa Datuk? Dia beri penghormatan pada mati syahid. Dia pergi ziarah. Tak nak mati dia, ziarah kubur syahid. Padahal Pia Tamada dia pergi ziarah kubur ni. Ya. Kubur bakit ni, tengah malam, buta ke apa tu. Kubur bakit ni, tempat dia ziarah Tamada. Tapi hari ni terfikir nak pergi ziarah kubur mati syahid. Pergi ziarah di Uhud. Masa tu jauh, lah ni pun naik kereta 4-15 minit setengah jam baru sampai di Uhud tu. Kalau masa tu berjajar juga lah, perlu paketing juga nak pergi sampai di Uhud tu. Kah tu. Naik utah lagi, tak gitu. Naik utah lagi ziarah. Lepas dia beri salam kepada ahli Uhud, dia kata, Assalamualaikum ya syuhada'a Uhud. Selamat atas kamu, orang mati syahid Uhud. Yang lebih kuat 70 orang, tak gitu. Kamu adalah lebih dahulu. Dan kami insyaAllah nak ikuti dan susuli kedatangan, jumpa dengan Allah seperti kamu juga lepas pada ni. Lalu tu dia apa kelak? Nyatu ya ziarah kubur. Tak ada baca lebih dah tu lah. Tahu kalau dia mau tak ada wayak, tak ada dia temu lah dia. Nah, kata Nabi duk baca hak tu aja tak. Nyatu ziarah kubur nyatu. Ingat pada akhirat. Tu cara ziarah kubur. Ni ziarah kubur hak terakhir sekali Nabi baca Assalamualaikum ya syuhada'a Uhud. Ya? Antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Wa inni ada setengah tu kata inni bikum insya-Allahu lahiq. So lagi pula itu. Aku ni insya-Allah akan nak turut mu pula lagi. Orang kata aku nak mati dah tak banyak lagi dah. Ha tu deh. Ha tu. Habis kat tu ziarah kubur dan tidak ada hadis lain yang wari ziarah kubur Nabi baca lebih pada tu. Kat tu ya. Dan tak ada duk panjang di kubur biasa. Ingat pada akhirat, ingat di akhirat sudah klik. Nah, ha tu dia. Baya kulit pak tu. Dia teriak. Rasulullah teriak. Puak-puak sahabat tanya. Apa mu teriak ya Rasulullah? Dia ingat atau dia ingat pada orang mati syahid tadi. Dia kata. Ishtaqtu li ikhwani. Aku berasa rindu kepada saudara aku, dia kata. Aku rasa nak tengok saudara aku, dia kata. Rasa rindu hati, rasa ingat
nak tengok. Rindu ni mana ingat nak tengok kepada saudaraku, saudara-saudaraku. Pak sahabat kejut. Qalu awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Ya kata, ha, kami ni bukan saudaramu lagi ke Rasulullah? Sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Tak gitu. Sesungguhnya orang mukmin tu ikhwah. Kalau gitu kami ni bukan orang mukmin, bukan saudara kamu ke Rasulullah? Qala la. Antum ashabi wa amma ikhwani faqawmun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa la yarawni. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Ya kata tak da mengning sahabatku, puak kamu ni sahabat-sahabatku. Sahabat ni saingku. Adapun saudara aku, ialah orang yang datang lepas pada aku mati. Dia berimej dengan aku dengan keadaan tak biasa tengok aku. Sallallahu alaihi wasallam. Puak kita ni ikhwan Nabi, kita ni ikhwan Nabi, alhamdulillah. Masya Allah, Nabi ni ingat sungguh kita. Dekat nak mati dia tu ingat kita. Kasihkanlah wahai saudara-saudara Islam kepada Rasul kamu sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia sangat ingat pada kamu. Teriak dia bukan main-main, teriak nak ingat, nak jumpa kita. Cik boleh nak jumpa kita, tapi tak boleh jumpa abad, tak beranak lagi pun kita. Dia beri harga lebih tinggi lagi pada sahabat dia dari segi perasaan dia nak jumpa. Sahabat dah tak apa-apa, mung sahabatku. Tapi saudaraku bukan mung saudaraku dah. Tak mari lagi. Jauhi di sudut kata kita ni tak ada tengok dia pun berimej juga ke dia. Sahabat ni tak apalah tengok dia, kenal dia, dia orang comel, dia orang bejuh, dia orang gapo dia berimej, dia orang cukup lekat gapo kita tertarik sesuai. Ni kita tak temu dengan dia tertarik juga. Ini lebih harga tinggi daripada tertariknya sahabat dengan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Duk dalam keadaan duk demen tu, duk kecek, dalam keadaan duk serak, kakak-kakak, tak sahak. Lepas tu, semaya pun tak tinggal. Gi situ, gi sini. Dia mula jatuh sakit dia 29 bulan Safar. 429 bulan Safar. Sebelah tangan sebelah lah. Dia buat haji bulan Zulhijjah bukan? Dia kelik haji tu lebih kurang tengah-tengah Zulhijjah dia kelik haji. Lepas tu Muharram Safar. Akhir-akhir Safar dia jatuh sakit. Kata setengah 27. Kata setengah 29. Dia sakit. Katanya hari Senin juga dia jatuh sakit. Mana kata dua minggu lah. Dia sakit. Start jatuh hari Senin juga. Nah. Kata setengahnya. Dia pergi belum ada nak sakit benar tu. Dia pergi bakit. Dia tamada ya. Dia ziarah kubur ya sama-sama. Dia klik bakit tu rasa sakit kepala. Sudah sakit kepala. Lepas tu. Berasa panah. Panah dia tubuh. Nah. Lepas tu. Nah, dia pun naik kepala, panah naik kepala. Dia pun tubik duk semaya, orang nampak lah kata dia tak apa sehat. Duk semaya jadi tu imeh tu. Dalam keadaan dia tak sehat tu, 11 hari. Masa dia sakit 13 hari, 14, 2 minggu. Daripada senar, temu senar. Dia sakit. Sakit pun senar juga, sallallahu alaihi wasallam. Dah. Apabila dia ada sakit sikit-sikit itu, apa dia? Dia jatuh sakit waktu dia duduk di rumah Maimunah. Isteri dia akhir kali. Nama Maimunah. Jatuh sakit rumah tu lah. Lalu tu lah. Bila dia tak boleh nak bangun duduk situ tu, dia panggil isteri dia semua mari jumpa dia. Dia kata, puak kamu ni reda ke tak? Ya tak, aku nak pergi ziarah rumah Siti Aisyah. Dia teringat pada Siti Aisyah. Dengan sahabat Siti Aisyah ni, isteri dia, hak beseng, mula-mula kita kata, orang bersih, bulat neting hak ni seorang. Hak lain tu biasa jadi kafe dulu, biasa jadi bini orang dah ya. Ya bini dia, isteri dia, hak bini anak dara, Siti Aisyah seorang. Radiyallahu anha. Hak lain bini orang bujai belakang, bekas bini orang belakang dah. Sebab itulah
Bila dia nak cari umur dia, khaira ayyam yauma alqa' tu, sebaik-baik hari ku hari yang dia nak jumpa dengan Allah tu, dia dipilih ambil isteri Siti Aisyah. Kebetulannya anak kepada Abu Bakar yang dia kasih. Kebetulannya Siti Aisyah bijak. Kebetulan Siti Aisyah ni banyak-banyak kelebihan pada dianya, radhiyallahu anha. Ini dia berhak, tapi dengan mesyuarat isteri-isteri yang lain. Isteri dia yang lain pun kata lagi kepada Rasulullah, yang kata, "Adzanna laka ya Rasulullah, kami izin kepada kamu ya Rasulullah untuk pindah ke rumah isteri rumah Siti Aisyah." Sahabat demo pun halah belakang Siti Aisyah dari segi romonya. Siti Aisyah ni ya ada ilmu. Dari semua isteri dia, Siti Aisyah ada ilmu sekali. Orang lain tu sederhana-sederhana. Jadi pakat kering ke Siti Aisyah walaupun dia putih sekali. Tekah ni umur yang 18 itu ya. Umur yang putih benar. Tekah ni 18, 19 itu ya. Tak apa 20 lagi umur dia. Tekah ni ni. Nah, ayat katanya, sangat-sangat cergah dia. Sangat-sangat cergah. Sebab itulah Nabi itu banyak terikat dengan dia. Nah, waktu akhir-akhir hidupnya. Nah, alhamdulillah, lepas pada tu, pakat usung. Nak bangun, dia bawa isteri dawi. Dia nak bangun tak boleh. Mana pun tak boleh, itulah alinya, al-fadlnya. Di pakat kepang dia, di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dia pergi rumah Siti Aisyah tu, jadi supaya itu dah lah. Supaya tak boleh jalan dah. Duduk situ tu, sahabat-sahabat pun bergaduh dah lah. Kata, pakat meriduk pun sejik. Sahabat meriduk sejik ya. Umuh Nabi ni kotak ya, bukan umuh. Nabi orang miskin. Umuh ya 3 mek umuh Siti Aisyah, 4 mek umuh Maimunah, 4 mek. Itu umuh ya. Kotak. Orang nak mari duduk tak tahu duduk dah. Nama kat duduk sejik eh. Ada pada umuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan biasanya, Masya Allah, Tabarakallah, hak kita ke seni ni, ada umuh banyak. Orang mari ada bucu ni, tak tahu apa, hak Nabi tak ada. Setepat. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dia. Lalu tu fak sahabat pakak duduk kok dalam sejik semaya bla-bla baca Quran bla-bla kok dalam sejik. Ya sejik dengan Siti Aisyah ni berdepan. Buka tabir pak tengok orang dalam sejik. Buka tabir tak ada kena duduk jauh dah. Sakit dah tepi pintu tu lah. Mewah saya nak jenguk tengok orang. Okay. Ya tu. Pak orang duduk keluar. Padahal kata jauh sikit apa. Dengarlah Nabi duk kecek apa-apa. Orang dalam sejik dengar. Nabi duk mengeluh, duk gapa dengar. Nah. Ha. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu, dia sakit kau teruk. Dalam hal sakit kau teruk tu, tubik kita semaya. Senang, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Satu, Ahad, Senang, Selasa, Rabu, Khamis. Sebelah hari dia semaya. Siapa hari Khamis yang semaya dengan orang? Hari Khamis tu sup sekali semaya ngorek. Malah Jumaat. Semaya ngorek, malah Jumaat. Bawa suratul mursalat. Dia bawa surah mursalat. Gagah lagi malah. Suratul mursalat ni 50 ni ayat. Kau itu tak buat cekat dah nyata 50 ayat juga. Ha, kita tak lepas pada hak aluh tu ya. Nah, gagah tarana pun. Tulia tu ya, tak ada apa. Ha, dia nak mati dah nyata suratul mursalat juga. 50 ayat suratul mursalat. Belum surah amma yatasaalun tu. Sup sekali juzuk yang ke-29 suratul mursalat. Hakimat jatuh hari kiamat gini. Waktu akhir surah Nabi baca dalam semaya memimpin jemaah kepada umat-umat dia. Disaksi oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun saksi yang kata akhir-akhir aku dengar daripada Nabi dalam semaya ialah suratul mursalat. Ni semua ni ugama Melaka ni. Ni ugama ni. Tengah di sejarah tapi boleh ugama. Ni ugama Melaka. Poita tu jelak-jelak baca dalam suratul mursalat. Karena surah hak Nabi selalu baca dalam semaya dan surah akhir Nabi baca dalam semaya jadi terimeh. Lepas pada tu ya jadi terimeh peseng, terimeh suri dah. Abu Bakar baca belakang dia ni tak baca apa tak apa. Terimeh juga, terimeh macam tu. Hangga siapa dekat nak mati benar bahawa ia tak tubik benar. Jadi hak ia jadi terimeh secara gagah, secara boleh baca molatnya. Malah jemaah. Isya tu tak agak dah. Sudah main ngorek malah jemaah tu. Bawa rebah isya tu. Ia tanya lepas rebah. Jadi ingat tak? Jadi orang panggil berat dah pernah. Pemak, sakit pemak. Mamah, garing tu kot. Dia kata orang semaya tak pergi tu. Jawab di situ Aisyah. Duk tunggu Rasulullah lah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dia kata ambil air kat aku sikit. Ambil air boleh jeluk lah nak ambil ismaya. Kaca bangun ambil ismaya. Jadi pita.
Rebah. Rebah jaga, jaga. Wes maya lagi ada. Tanya tu. Ya tu. Tak lagi duk tunggu Rasulullah. Ambil pula, cuba nak ambil semaya. Ambil-ambil penyihalah. Rebah, rebah pula. Tiga kali rebah. Dia tanya orang semaya lagi, patut akhir sekali kata, we Abu Bakar rati lah. We Abu Bakar rati. Isya dia tak boleh sebut lah. Abu Bakar semaya lah. Nah, radhiyallahu anhu. Ini nak ayat kata, semaya jemaah dia ni, ke Allah, dia kira sungguh semaya jemaah. Siapa menanengnya dulu tiga kali ni, nak ambil semaya, nak gitu baik, jadi tak imin. Lepas tu puak kita, jangan buat main-main lah dengan semaya jemaah. Jangan buat main-main dengan semaya jemaah. Nah, Nabi sangat-sangat dia suruh semaya. Dia kata, Allah, Allahu bisalah. Allah, Allah, Allah bisalah. Hasuk kali tu, yang tutup tak nak sedar lah. Kau tutup tak nak sedar. Dia sebut as-salah, as-salah tu. Puak kita ni, jangan lupalah benda tu. Semayalah jemaah. Ingatlah Nabi kita siap ke dia ada kaca semayah jemaah kita ni. Ambo sakit setara mana. Ini tak siap semayah jemaah. Nabi SAW begitu sakit. Duk pipin orang siapa sebelah hari boleh. Tua tu duk kakak-kakak remeh dah. Dia di ta'imeh kat. Dan Nabi ni, dia semayah pakai dia di ta'imeh semayah. Tak aje pasal dia makmum, dia tak semayah dia makmum Nabi. Sebab dia pemimpin dan dia Nabi. Tak boleh dia makmum. Nah, jadi dia jadi di ta'imeh semua dia. Alhamdulillah itulah. Nah, jadi malam jemaah tu kita sub sekatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, tak ada sudah ke hari ni kita ubah minggu depan lah pula dah. Wisud di malam jemaah dulu. Jadi Nabi tu nak tubik sembah Isya tak leh. Sub sekatu patu kita insya-Allah tengok bagaimana keadaan dia. Hari satu hari hak sunnah dia mati sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.